Antara isu terkini yang menjadi orang kata kebimbangan semua pelajar-pelajar kampus iaitu yang macam contohnya seperti di Universiti Al-Madinah. Dikatakan baru-baru ni ada dua pelajar ada terlibat dengan militan Daesh. Dan ada juga daiwan dapat sumber daripada Free Malaysia Today mengatakan dekat apa Universiti Al-Madinah ni menyebarkan ajaran bersifat radikal melalui silibus kepada para pelajar, yang betul ke? Itu yang menjadi tanda tanya. Dan juga ada juga yang memberi tomahan yang mengatakan Universiti Al-Madinah ni menyebarkan ajaran Wahabi, dan mereka juga menafikanlah, mengatakan benda itu tak benar. Itu antara antara orang kata isu-isu semasa berkenaan dengan orang kata bersifat keagamaan dan orang kata apa yang menjadi tanya tanya. Adakah sebenarnya pelajar kampus ni mudah terpengaruh ke, ataupun orang kata apa faktor pemilihan orang kata macam lecturer ke pesyarah bebas tu yang menjadi faktor budak-budak yang terbesong kan. Yang itu yang sebenarnya menjadi tanda tanya di My Campus Radio. Kalau macam sebab tu hari ni topik iaitu berkenaan dengan penceramah bebas, macam mana korang sendiri dekat luar sana iaitu pelajar-pelajar kampus orang kata select penceramah-penceramah bebas.